Oke, kembali lagi di review. Mari kita review. Kali ini kita akan compare atau bandingkan jam tangan AE1200 WH yang ini dan Casio AE1300 WH yang ini. Yang pertama kita akan perbandingkan dari segi baterai. Untuk AE yang 1200 yang ini baterai masa pakainya sampai garansinya 10 tahun baterai masa pakai. Dan untuk yang ini Casio AE1300 WH ini masa pakai baterainya juga sudah difasilitasi hingga 10 tahun masa pemakaian baterai. Untuk kedua, tahan air. Untuk keduanya jam tangan ini untuk daya tahan airnya hingga sampai 100 meter water resistance-nya ya. Dan untuk ketiga yang sama untuk fiturnya adalah lampu LED, lampu sudah menggunakan LED dua-duanya. Yang ini yang 1300 sudah LED pijar kuning, dan untuk yang 1200 ya LED pijar kuning sama untuk sekelas 300 ribuan untuk sekelas jam tangan Casio ya. Terus untuk keempat ini sudah dilengkapi dengan stopwatch untuk Casio AE1200 yang ini 1/100 detik. Untuk yang 1300 ini untuk stopwatchnya sama bisa, tapi perbedaannya ada internal timer ya, interval timer. Untuk yang ini ada interval timer, jadi ada pengatur waktu hingga 9 pengatur waktu untuk penghitung mundur dan stopwatch-nya. Nah, untuk selanjutnya untuk Casio yang ini sudah dilengkapi dengan peta dunia. Untuk yang ini sudah dilengkapi dengan peta dunia, di mana pada pengatur waktu dunia ada 4 waktu yang bisa di style atau dipindah-pindah yang otomatis bisa kita preset ya, berbeda, bisa di 4 kota berbeda seperti itu untuk yang Casio yang ini. Dan 31 zona waktu dan 48 kota, dan bisa menyesuaikan musim panas, bisa peralihan gitu untuk Casio yang ini. Jadi bisa peralihan musim panas sesuai dengan kota asal waktu dunianya untuk yang ini. Untuk yang ini cuma ada fitur waktu dunianya biasa, ada 29 zona dan 48 kota waktu, ada kode kota seperti itu. Dan untuk dilengkapi kalendernya, untuk sistem kalendernya otomatis sistem kalendernya sampai 2099, dan tentunya untuk Casio yang 1200 AE juga sama seperti halnya. Untuk kalendernya otomatis format waktunya otomatisnya sampai 2099, dan untuk format waktunya untuk kedua jam tangan ini sama
24 jam dan ada yang 12 jam. Nah, untuk kedua jam tangan ini, untuk selanjutnya yang kelima, alarm. Alarm untuk Casio yang 2200 yang ini ada sistem 5 alarm sekaligus, ya, bisa langsung diatur atau di preset, bisa langsung di ini. Dan untuk yang 1300 ini, dia mempunyai alarm atau sinyal waktu step setiap jam. Alarm otomatis bisa di setel, tapi untuk satu kali aja alarm. Dan setiap pergantian jam dia ada waktu untuk bunyi ya. Untuk step ini bisa diatur on off nya dan mempunyai interval timer dan 9 timer per set, bisa diatur untuk yang ini semacam stopwatch juga, tapi lebih dominan, lebih lengkap yang ini untuk stopwatch-nya. Oke, untuk casing dari jam tangan ini hampir sama untuk ukurannya ya. Untuk panjang 45, untuk panjang sekitar 45, dan untuk tebal 42,5 untuk yang ini. Untuk yang ini 42,5 tebal untuk diameternya ya. Untuk yang ini sekitar 42,1 mm dan untuk ketebalan samping untuk yang 1300 tebal samping 12,5 mm dan untuk yang ini tebalnya 12,5 mm ya, sama. Dan untuk bobotnya dari jam tangan ini, untuk Casio yang 1200 ini bobotnya sekitar 39 gram. Dan untuk yang Casio 1300 yang ini bobotnya hampir 40 gram tepatnya. Untuk tali, untuk jam tangan ini tali udah menggunakan resin semuanya. Untuk kacanya sudah menggunakan kaca resin dua-duanya. Untuk sekaligus lebih perbandingannya, kalau yang 1300 ini sudah menggunakan bezel damar dan pita resin ya. Kalau yang ini cuma resin doang, casingnya menggunakan resin anti air. Ya, untuk baterai jam tangan ini menggunakan baterai dengan tipe CR2025. Bagi kalian yang kehabisan baterai, mungkin udah pemakaian 10 tahun, pastikan kalian membeli baterai dengan kode 2025 untuk kode baterainya. Oke, untuk panjang sama ya, panjang jam tangan sama. Oke, untuk selanjutnya dari segi tampilan ya. Untuk dari segi tampilan kita perbandingkan ya. Ya, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini bentuk tampilannya. Yang 1200 ada tampilan peta dunia, yang 1300 seperti ini. Untuk kalian bisa pilih sih mana yang bakal jadi favorit kalian, yang 1300 yang ini atau 1200 yang ini. Untuk ukurannya di pergelangan tangan sama, material strapnya juga sama, belakangnya juga sama seperti ini. Ini jam di harga 300 ribuan ya, cukup dengan banyak fitur seperti ini cukup lumayan menarik sih. Oke, mungkin video compare kali ini, perbandingan ini cukup sampai sini saja ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.